wa ta'ala, mengingat akan nikmat yang telah didapat dan mengingat kematian, maka kadar keimanannya pun juga akan bertambah. Menjaga lisan termasuk dalam perbuatan yang meningkatkan iman seseorang. Mundur, Pak. Mundur dikit. Oke. Bang Patine jago ya, Pak. Iya. Terus. Op dah. Oke. Maju ya. Maju lagi. Biasa bawa manual, Pak. Matic sih, Pak ya. Manual, Pak. Saya biasa tuh manual, Pak. Ayo. Impresinya gimana, Pak? Kalau kendaranya, Pak? Ya. Impresinya gimana, Pak? Enak. Kalau dari ini, Pak, karena mesinnya 2000 cc sendiri ya, Pak. Ya. Ada lebih besar, Pak. Lebih besar ya? Iya. Untuk angkutan kelas 2 ton mah bisa ya. Masih kuat, Pak. Kan 1500 itu kan masih di 1 ton sampai 2 ton ya. Tapi ya, maksain di 2 ton juga. Kalau ini mah enak-enak aja di dua ininya. Wah, enteng banget koplingnya. Enteng, Pak. Saya fungsinya malah radius besar, Pak. Gitu. Yang manual, Pak. Fungsinya masih ada, Pak, yang manual. Yang manual masih ada sebenarnya, Pak. Cuman kan kadang dari Toyota sana kan ininya mah apa, matic ya, Pak ya? Iya. Nah, itu yang agak-agak ini banyakannya matic. Paling kalau ini ada 1-2 nunggu. Iya. Mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sehat, Pak. Iya, sehat. Saya di Gias Semarang yang terakhir itu solar, Pak. Oh, gitu. Iya. Karena kalau untuk testimoni yang berat-berat belum terlalu ini, Pak. Karena kan masih trialnya juga ya ini. Maksudnya di tes push apa digeber banget gitu, Pak. Maksudnya di muatan lebih dari 2 ton lebih atau ini kan belum. Iya. Nah, pengetesan kan pakainya standar-standar, Pak. Iya, standar-standar. Iya. Paling 1 ton. Iya. Ya, tinggal di mana, Pak? Saya di CB, Pak. CB. Kebetulan anak pesantren, Pak, saya. Gitu. Kalau udah hidup bahagia dunia segmennya mah Toyota ngejarnya kelas-kelas ini. Sini juga muter bisa, Pak. Bisa di sini ya? Sini ya. Semoga semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Bahagianya menjadi hamba yang ikhlas, tema kita pada sore hari ini, semoga menjadi tema yang nggak terlalu tenggak kayak potongan apa ya? Iya, Pak. Masih inilah ya, lebih rendah ya. Tapi lah, Pak, ini kan semuanya jadi hamba-hamba yang lebih ikhlas. Kalau pas awal-awal tuh saya kira ini tinggi banget, maaf, Pak, karena kan lihat dari ininya apa, cupnya kan tinggi kan ya, ya. Tapi padahal nggak terlalu tinggi lah. Ikhlas adalah satu sir rahasia dari asrori, dari rahasia-rahasia kepada Allah dalam salah satu bentuk senyum. Tak akan aku lepaskan. Kalau joknya sendiri kan bisa maju mundur juga ini. Begitu firman Allah SWT. Kalau di kelas carry kan rata aja udah, Pak. Iya, carry, Pak. Insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Pemberian Allah yang tertinggi yang diberikan pada hambanya adalah keikhlasan. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembahasannya, saya meminta keikhlasannya untuk membaca surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan. Mobil angkutan mah esok depannya empuk lah, Pak, segini, Bapak. Oh, empuk, Pak. Menerima ilmu dengan mudah, menerima ilmu dengan
Tapi belum ada yang versi angkot ini, Pak? Belum, Pak. Karena kan memang segmennya memang belum diiniin untuk ini, karena ngejarnya komersial dulu, Pak. Karena kan kayak lihat pas di Gias kemarin aja, mobilnya mobil box ya, Pak. Terus sama apa, ambulan? Ambulan, terus kayak food truck, itu kan dibuat kan dia. Tiga, angkot 32 masih kijang, Pak. Iya. Sekarang ini masih ada. Iya. Itu orang yang senang mendengar kebaikan, kemudian dia mengamalkan yang terbaiknya. Pak, posisi masuk aja, Pak. Di sini ya? Ah, itu ya, tempat tadi aja masuk aja, nanti dibenerin kok. Oke, Pak. Tinggal masuk aja. Kemudian nanti dibenerin sama teman-teman. Biarin palanya nanti masukin. Okay.